Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Serayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Meski kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Kabupaten Kota Waringin Timur tidak lagi ditemukan, namun upaya vaksinasi guna mencegah penyebarannya terus dilakukan. Bahkan ditargetkan capaian vaksinasi PMK mencapai 70% pada akhir Oktober mendatang. Vaksinasi jadi salah satu langkah meningkatkan imunitas hewan ternak sebagai upaya mencegah penyebaran PMK. Hingga kini, vaksinasi PMK hewan ternak di Kota Waringin Timur terus dilakukan. Berdasarkan data Dinas Pertanian setempat, hingga akhir September ini, capaian vaksinasi PMK hewan sapi di Kota Waringin Timur mencapai 20%, atau sekitar 2.000 ekor dari total yang ada. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Waringin Timur, Hendra Yatno, mengatakan pihaknya menargetkan vaksinasi PMK mencapai 70% atau sekitar 6.000 ekor sapi pada akhir Oktober mendatang. Target tersebut diupayakan segera tercapai guna meminimalisir penyebaran PMK. Sementara untuk ketersediaan vaksin, Hendra Yatno mengatakan jika vaksin PMK di Kota Waringin Timur saat ini tersisa sekitar 2.500 dosis. Jumlah tersebut terbilang masih aman untuk beberapa minggu ke depan. Maunya kita itu, target kita ini akhir Oktober ini vaksinasi kita sudah di atas 70%. Maunya kita, ini kita mengupayakan sekuat kuatnya, karena kalau masih di bawah 70% risiko untuk tertular atau tertularnya kembali itu sangat mungkin gitu. Jadi kalau kita sudah di atas 70 itu kemungkinan kita sudah aman. Walaupun ada hewan yang masuk yang ada membawa penyakit itu, hewan-hewan lokal kita aman. Punya kita ini sekitar 4.000-an yang sudah, ya mungkin sisanya sekitar 2.500. Dan itu nanti kalau habis kita tinggal minta ke provinsi atau pusat. Untuk kecukupan vaksinasi, stok kita masih cukup. Sedangkan terkait perkembangan kasus PMK di Kota Waringin Timur, sudah sekitar 1,5 bulan terakhir tidak ditemukan adanya kasus baru PMK. Distribusi hewan ternak ke Kota Waringin Timur juga masih diawasi secara ketat sesuai dengan prosedur penanggulangan PMK. Mashud Badarudin, Hayat TV. Memperingati Hari Rabies Sedunia, Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Timur gelar vaksinasi rabies hewan peliharaan. Layanan gratis itu disambut antusias oleh warga untuk memvaksin hewan peliharaan mereka. Layanan vaksinasi rabies gratis oleh Dinas Pertanian Kota Waringin Timur digelar di Pusat Kesehatan Hewan Sampit. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu 28 September ini bertepatan dengan peringatan Hari Rabies Sedunia. Layanan vaksin rabies disambut antusias warga pemilik hewan peliharaan, terutama anjing dan kucing. Mereka yang sadar akan pentingnya vaksinasi rabies membawa hewan peliharaan mereka untuk divaksin. Apalagi layanan tersebut diberikan secara gratis, sebab biaya yang dikeluarkan untuk memberikan suntikan vaksin kepada hewan peliharaan bagi sebagian orang terbilang cukup tinggi. Selain vaksin rabies, juga terdapat layanan pengobatan, pemeriksaan kesehatan, serta suntik vitamin. Seluruh layanan yang berlangsung selama satu hari itu juga diberikan secara gratis. Kami sebagai pemilik hewan peliharaan sangat terbantu dengan adanya vaksinasi rabies hewan hari ini.
Terus karena ini sangat terbantu, pertama dari segi biaya, karena pemilik hewan itu kan rata-rata tidak punya satu, bisa dua, bisa empat. Kalau satu kali biaya suntik rabies itu 50.000, kalau punya empat hewan itu bisa sampai 200.000. Terus juga ini juga untuk kesehatan hewannya juga sangat membantu, juga untuk pemiliknya juga akan mencegah terjadinya berbagai apa penyakit yang bisa menyerang kepada pemiliknya juga. Saya bersyukur ya, karena pengobatan kucing kan lumayan mahal ya. Dengan adanya pengobatan gratis ini, saya bisa bawa banyak kucing saya di rumah untuk berobat gratis di sini. Kalau kucing saya untuk pemeriksaan saja, soalnya untuk suntik rabiesnya itu udah ikut tahun lalu, program gratis ini juga. Nah, kalau yang ini tadi ada ini, ada bopeng di telinganya. Jadi diperiksa bopengnya, ternyata ini jamur dan dikasih obat jamur tadi disuntik. Rabies merupakan sebuah virus atau penyakit yang masuk dalam kategori zoonosis. Virus yang menyerang susunan saraf dan otak tersebut dapat menular ke manusia melalui gigitan hewan. Rabies tergolong penyakit berbahaya karena beresiko menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Sehingga penting agar semua hewan peliharaan divaksin rabies. Nah, ini yang pasti rabies ini kan termasuk penyakit zoonosis ya, bisa menular ke manusia dengan melalui gigitan. Nah, ini kalau di manusia ini sangat berisiko tinggi, apabila sudah terkena di manusia itu diobati sudah nggak bisa sama sekali gitu. Jadi resikonya sangat tinggi. Jadi apa, selama dia belum muncul gejala nggak masalah, tapi kalau sudah muncul gejala di manusia itu sudah nggak bisa diobati lagi. Dampak terparahnya apa, Pak? Ya, kematian, risikonya kematian. Jadi harapan kita anjing kucing ini kan divaksin supaya kalau dia menggigit atau apa, risiko manusianya kena penyakit anjing gila atau rabies ini bisa tidak terkena gitu. Itu aja sebenarnya. Sejauh ini kesadaran warga di wilayah perkotaan sudah cukup tinggi dalam memberikan vaksin rabies kepada hewan peliharaannya. Dan layanan vaksin rabies gratis tersebut juga dilakukan di kecamatan-kecamatan di luar Kota Sampit. Mashud Badarudin, Hayat TV. Mencegah terjadinya keresahan di masyarakat, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi di daerah setempat. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menyiapkan lahan penyangga pangan. Sebagai langkah strategis dalam mengendalikan inflasi, Selasa 27 September siang, pemerintah Kota Waringin Timur gelar rapat koordinasi untuk menyiapkan lahan penyangga pangan. Dipimpin Bupati Halikinur, rapat diikuti organisasi perangkat daerah terkait, camat, serta Kepala Balai Penyuluhan Pertanian. Lahan penyangga pangan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masing-masing kecamatan. Untuk itu, kecamatan diminta menyiapkan lahan penyangga pangan untuk ditanami tanaman sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Salah satu kecamatan yang mengaku telah siap dan memiliki lahan penyangga pangan adalah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Camat Mentawa Baru Ketapang, Edi Hidayat menyebut, di wilayahnya telah ada sejumlah lokasi baik di kelurahan maupun desa yang siap menjadi penyangga pangan dengan berbagai jenis tanaman. Namun, jika hal itu masih dianggap kurang, pihaknya akan berupaya penambahan lahan baru. Kita untuk penyangga ketahanan pangan ini di berbagai wilayah di desa maupun kelurahan sudah ada beberapa lokasi dengan berbagai macam jenis tanaman. Nah, jadi untuk tanaman padi itu ada di wilayah Desa Bepeang, Desa Bepanggang Raya. Kemudian juga untuk penyangga di sayur-sayuran itu ada di wilayah Kelurahan Mentawa Baru Hilir, kemudian juga ada di Kelurahan Ketapang. Demikian juga untuk buah-buahan dan sayur-sayuran juga ada di wilayah
Kelurahan Pasir Putih. Kemudian kami juga nanti berkoordinasi juga dengan BPP Pertanian yang ada di Kecamatan Metabar Tapang. Kalau memang masih perlu ditambah untuk lahan untuk penyangga ketahanan pangan tadi, kita akan koordinasikan tentunya dengan kelurahan dan juga desa setempat. Dengan tersebarnya lahan penyangga pangan di 17 kecamatan yang ada, maka diharapkan ketahanan pangan di Kota Waringin Timur dapat meningkat, sehingga mampu menekan inflasi yang terjadi, terutama pada sisi komoditi pangan. Mashud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben, punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet, sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang, sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, jeling. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital, aja kelalen, pasti jeling. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya. Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kasat Lantas Polres Murung Raya menggelar acara ngopi bareng dengan sejumlah wartawan, baik dari media cetak, media elektronik, dan media online yang ada di Murung Raya. Peran media dinilai sangat penting guna menunjang penyampaian informasi tentang lalu lintas kepada masyarakat. Ada yang mau disampaikan buat Murung Raya? Untuk menjalin keakraban dan mempererat tali silaturahmi antara Satuan Lalu Lintas Polres Murung Raya dengan insan media, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Murung Raya, Ibtu Andri Wicaksono Esos, menggelar acara ngopi bareng dengan sejumlah wartawan Murung Raya pada hari Rabu malam. Dengan suasana penuh keakraban, pria yang baru beberapa hari menduduki jabatan Kasat Lantas di Polres Murung Raya ini menyampaikan jika keberadaan media untuk satuan yang dipimpinnya sangatlah penting. Mengingat peran media dalam memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan dan program keselamatan berlalu lintas di jalan raya sangat dibutuhkan. Secara langsung dan melalui insan media, polisi berpangkat 2 balok emas ini juga memberikan himbauan kepada masyarakat, utamanya kepada para orang tua, hendaknya tidak mengizinkan anaknya yang masih belum cukup umur mengendarai motor di jalan raya. Sengaja saya mengundang teman-teman media malam ini untuk mempererat tali silaturahmi, di mana saat lantas itu tanpa ada media kami bukan apa-apa, ya. Kemudian kami juga melakukan edukasi kepada teman-teman media dan masyarakat warga Murung Raya bagi orang tua yang mempunyai anak
di bawah umur, janganlah sekali-kali memberikan rasa kasih sayang berlebih, terutama pada saat ketika seorang anak meminta kendaraan bermotor langsung dikasih. Mengingat daerah geografis yang ada di wilayah Murung Raya ini cukup tajam dengan berbagai macam tingkat kerawanan laka yang cukup tinggi, kami menghimbau kepada warga masyarakat Murung Raya, kemudian kepada orang tua khususnya, lebih lagi memberikan pengawasan edukasi kepada anak-anaknya. Satuan Lalu Lintas secara serentak akan menggelar operasi Zebra Telabang 2022 yang akan dimulai dari tanggal 3 hingga 16 Oktober 2022. Sasaran operasi meliputi pengendara motor yang tidak memakai helm, berboncengan lebih dari 2 orang, berkendara sambil menggunakan handphone, berkendara dalam kondisi terpengaruh minuman keras, pengendara yang melawan arus, serta pengendara anak-anak yang masih belum cukup umur. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Silva TV. Itu saja. Terima kasih atas waktu. Dalam rangka memeriahkan HUT TNI ke-77 tahun dan juga HUT Kabupaten Kota Waringin Barat ke-63, Kodim 1014 Pangkalan Bun menggelar pasar murah yang bertempat di halaman Makodim 1014 Pangkalan Bun. Dalam rangka memeriahkan HUT TNI ke-77 tahun dan juga HUT Kabupaten Kota Waringin Barat ke-63, Kodim 1014 Pangkalan Bun menggelar pasar murah yang bertempat di halaman Makodim 1014 Pangkalan Bun. Adapun dalam pasar murah yang digelar tersebut menyiapkan berbagai macam barang jualan khususnya sembako yang tentunya harganya relatif lebih murah dibandingkan yang dijual di pasar. Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun Letkol Arhanud Derajat Triputro mengatakan, pasar murah digelar kerjasama Kodim 1014 Pangkalan Bun bersama salah satu retail lokal di Kabupaten Kota Waringin Barat, di mana kegiatan tersebut digelar selama 3 hari dari tanggal 28 hingga 30 September 2022. Salah satu tujuan dari digelarnya pasar murah ini menurut Dandim sebagai upaya untuk menurunkan inflasi di wilayah Kabupaten Kobar akibat dari kenaikan harga BBM. Selain itu, di tengah kesulitan, masyarakat juga memerlukan barang-barang yang murah serta berkualitas. Untuk itu, keberadaan pasar murah ini sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derajat, jadi Kabupaten Pangkalan Bun. Hari ini tanggal 28 September 2022 di Kodim 1014 Pangkalan Bun menggelar pasar murah. Jadi kita bekerja sama dengan salah satu retail lokal yang berkualitas di Pangkalan Bun untuk menggelar pasar murah. Jadi pasar murah ini kita laksanakan dari tanggal 28, 29, dan 30. Niat untuk penyelenggaraan pasar ini yang pertama, ya kita tahu bahwa di era saat ini terjadi inflasi di beberapa tempat. Nah, ini salah satu cara untuk kita menjual barang murah sehingga untuk bisa menurunkan inflasi di wilayah Kodim 1014 di wilayah Pangkalan Bun dan sekitarnya, khususnya Kabupaten Kobar. Jum'a, salah satu warga yang membeli di pasar murah Kodim 1014 Pangkalan Bun menuturkan, sangat berterima kasih dengan perhatian pihak Kodim dalam menggelar pasar murah kali ini, karena sangat membantu meringankan beban mereka. Ya, bisa membantu lah. Harapannya ke depan tuh gimana di pasar seperti ini? Maksudnya? Harapannya mungkin pasar seperti ini gimana Bu? Apakah digelar lagi nanti atau gimana? Ya, mudah-mudahan aja bisa diadakan lagi. Jum'ah juga berharap di tengah kesulitan masyarakat saat ini, pasar murah ini bisa digelar secara rutin agar banyak masyarakat dapat terbantu. Muhammad Iksan, SBTV. Pasca kenaikan harga BBM jenis solar bersubsidi membuat para nelayan enggan melaut. Hal tersebut berdampak pada menurunnya pasokan ikan tenggiri sebagai salah satu bahan utama pembuatan kerupuk ikan atau amplang. Ikan tenggiri yang terlihat masih segar ini adalah jenis ikan air laut, merupakan kelompok ikan laut pelagis yang memiliki cita rasa khas sehingga digemari oleh masyarakat. Karena rasa dagingnya yang gurih dan tidak amis bila dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. Daging ikan tenggiri mengandung protein berkualitas tinggi dan vitamin yang sangat berguna untuk pertumbuhan dan ketahanan tubuh.
Tidak heran kalau kerupuk amplang tenggiri khas Kumai yang diproduksi industri kreatif UMKM Syarifah Salma di Jalan Suwadaya, RT 1, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah cukup digemari masyarakat. Baik untuk oleh-oleh maupun disajikan sebagai makanan tambahan bersama keluarga di rumah. Karena produk UMKM Syarifah Salma mempunyai rasa yang khas, gurih dan lezat. Selain tepung kanji dan racikan khas Syarifah, bahan utama kerupuk amplang ini adalah ikan tenggiri yang masih segar yang baru diperoleh dari hasil melaut para nelayan. Namun dalam satu bulan terakhir ini, omset dan jumlah produksi industri kreatif UMKM Syarifah Salmah menurun. Dampak dari sulitnya pasokan ikan tenggiri dari nelayan yang tidak melaut pasca kenaikan BBM. Pemilik industri kreatif UMKM Syarifah Salmah mengatakan, selama kurang lebih 2 minggu ini tidak berproduksi akibat tidak adanya bahan baku ikan tenggiri. Para nelayan yang biasanya memasok ikan tenggiri pasca kenaikan BBM jenis solar bersubsidi enggan melaut. Hal ini memicu kelangkaan dan juga harga ikan sebagai bahan utama beberapa produk yang dihasilkan UMKM Syarifah Salma. Untuk menutupi kerugian yang lebih banyak, industri kreatif ini memproduksi kerupuk ikan parang-parang yang harganya lebih murah dan tidak kalah gurihnya dibandingkan dengan amplang dan kerupuk ikan tenggiri. Sejak kenaikan BBM, omset UMKM Syarifah Salma menurun hingga 50% dibanding sebelum kenaikan harga BBM. Ya, dampaknya selama kenaikan BBM ini kan kami produksinya mandek gitu, nggak produksi selama 2 minggu karena BBM naik, nelayan tuh nggak mau berangkat karena BBM-nya mahal katanya. Jadi terkendala dari kami yang pembuat amplang kerupuk ini. Oh, kenaikan ikan sudah naik. Pas kenaikan ikannya naik, jadi untuk sementara produksi kami juga nggak naik sih. Untuk ini masih biasa aja, normal harganya. Iya. Ya, kami menutupi itu ya, kami produksi dengan mencari ikan yang lebih harganya lebih murah gitu. Iya. Nah, jadi kami ikan yang lebih murah itu kami mencari ikan yang seperti kayak parang-parang untuk bikin kerupuknya, kan ikannya lebih murah. Jadi enggak ya seperti ikan tenggiri mahal. Mulanya itu aja. Iya. Tapi ya kami buka, kami bikinnya dari kerupuk aja kalau untuk parang-parang. Kenaikan harga ikan tidak diikuti dengan kenaikan hasil produksi, agar pelanggan atau konsumen tetap bertahan serta membeli beberapa produk yang dihasilkan industri kreatif UMKM Syarifah Salma. Jambri, SBTV. Pemirsa, demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Serayu Anita, mewakili kru yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.